Nabi berkata, Syaban syahri, bulan Syaban ini bulanku, bulan kemuliaanku, bulan diangkatnya derajatku, turunnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bersepakat semua ahli tafasir, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, turunnya di bulan Syaban. Maka Nabi bersyukur dijadikan bulan Syaban adalah bulanku, bulan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Tidak Allah sallallahu alaihi wasallam diberikan malam nisfu Syaban seperti mulianya malam-malam Lailatul Qadar, awalul Rajab, malam-malam Lailatul Arafah, dan malam-malam Idain, dan malam Jumat, malam-malam mulia buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tersebut disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufragu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin. Malam tersebut Allah menentukan urusan-urusan perkara-perkara manusia, tentang amalnya, tentang ketetapan husnul khatimah dan su'ul khatimah, tentang amal-amal baiknya, hidayah dan taufiknya, ampunannya, rahmatnya. Allah memberikan kemuliaan di malam tersebut, diampuni orang-orang yang beriman, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Az-Zailai meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi lailatin nisfi min sya'ban illa li kahinin aw sahirin أو مشاحن أو مدمن خمر أو عاق لوالديه رواه الطبراني. Kata Rasulullah dari hadis Ma'kil bin Yasar bahwa sesungguhnya Allah mengampuni kepada semua orang yang beriman, yang muslim, di malam-malam nisfu Sya'ban, kecuali orang-orang kahin. Kahin itu yang menebak, meramal dengan alat-alat jin dan sebagainya, atau sahir, atau melakukan pekerjaan sihir, na'udzubillah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau musyahinin, orang yang bermusuh-musuhan, memutuskan silaturrahim, atau mudmini khamrin, atau orang-orang yang minum minuman keras, atau aqun liwalidayh, atau orang-orang yang berdurhaka kepada orang tua. Maka janganlah kita ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari, di bulan-bulan Syaban ini. Segera kita bertaubat kepada Allah, merubah diri kita, menghadapi malam-malam tutup bukunya pertahunan amal-amal ibadah kita, dilaporkan di malam tersebut, dan diberikan oleh Allah keputusan-keputusan husnul khatimah atau su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Malam-malam mulia, malam Idain, malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, malam Arafah, malam Jumat, malam Rajab, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Itulah malam-malam yang kita cari-cari ampunan dan rahmat Allah, dan mengharapkan ridha-Nya supaya kelak kita mendapatkan mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.